うるさい。バカ者。Kalau kalian penggemar Ultraman Dyna yang suka momen-momen kocak di seriesnya, maka jangan lewatkan film yang satu ini, karena masih sangat mirip dengan episode dari series Ultraman Dyna yang biasanya memang diselipkan beberapa komedi, walaupun kita tahu bahwa di ending ceritanya malah sad ending, di mana Asuka harus lenyap mengorbankan diri sebagai Ultraman Dyna, meninggalkan semua teman-temannya di Super Guts. Kalau lihat sekilas, film ini memang gak ada bedanya dengan episode-episode di seriesnya ya. Tapi sebenarnya ini adalah side story untuk Ultraman Dyna yang tidak termasuk dalam cerita di seriesnya. Namun yang pasti ada beberapa kesinambungan di dalamnya dengan timeline yang berada di tengah-tengah sebelum Ultraman Dyna atau Asuka meninggalkan Super Guts di episode terakhir. Dan ya, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Ultraman Dyna Gaiden The Return of the Hanejiro, yang alur ceritanya juga sudah saya buat beberapa saat yang lalu. Buat yang sudah lupa atau mungkin belum tahu plot dari film ini, boleh ditonton dulu. Karena kali ini kita akan mereview dan mencari beberapa detail menarik dari film ini yang mungkin saja dilewatkan saat menontonnya secara langsung. Ayo bahas topik kita kali ini. Film ini tayang pada tanggal 25 Februari tahun 2001, kembali diperankan oleh beberapa aktor dan aktris yang sudah pernah kita lihat di series Ultraman Dyna, seperti Takeshi Tsuruno sebagai Shin Asuka alias Ultraman Dyna, ada Risa Saito sebagai Ryo, si cantik Maria Yamada sebagai Mai Midorikawa, dan beberapa aktor lainnya yang pastinya sudah tidak asing lagi bagi fans Ultraman Dyna. Melihat dari tanggal tayangnya yang berada pada tahun 2001, itu artinya film ini tayang setelah series Ultraman Dyna tamat beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 1998 atau selisih 3 tahun. Namun yang menariknya adalah berbeda dengan set story untuk Ultraman 3, set story dari Ultraman Dyna yang satu ini mengambil timeline di pertengahan seriesnya, yang otomatis konflik yang mereka hadapi di film ini sebenarnya sebelum konflik yang mereka hadapi di episode terakhir. Dan sama seperti set story pada umumnya, premis yang dibawakan di film ini juga sangat ringan dan bisa ditonton dengan santai tanpa adanya elemen berat yang harus mikir-mikir atau bersedih seperti saat menonton episode terakhir dari seriesnya. Dan itu juga menjadi alasan kenapa cerita yang disajikan di film ini sangat mirip dengan episode pada umumnya di series Ultraman Dyna, karena menjadi cerita yang tidak dimasukkan sebagai salah satu episode karena dibuatkan khusus sebagai side story dengan durasi yang lebih panjang mestinya dibanding dalam bentuk episode. Kalau kita lihat dari judulnya saja yang adalah The Return of the Hanejiro atau Kembalinya Hanejiro, kejadian ini terhubung dengan salah satu episode para seriesnya, atau lebih tepatnya episode ke-47 yang tayang tanggal 1 Agustus tahun 98, sudah hampir memasuki episode terakhir yang berada pada episode ke-51 dan berjudul Selamat Tinggal Hanejiro, sedangkan story ini berjudul Kembalinya Hanejiro. Episode ini sendiri menceritakan kedatangan alien Fabirus ke bumi untuk menjajah planet tersebut, karena mereka juga termasuk dalam bangsa yang menjadi korban kehilangan tempat tinggal, dan ternyata Hanejiro merupakan salah satu bagian dari mereka yang akhirnya kembali ke tempat asalnya, meninggalkan bumi, terutama Asuka yang tampak sangat bersedih karena kepergian dari Hanejiro ini. Dan kalau dihubungkan dengan cerita dari Ultraman Dyna Gaiden The Return of the Hanejiro, jika dijadikan sebuah episode, maka kemungkinan akan berada pada episode ke-48 setelah episode ke-47 tadi yang menceritakan kepergian Hanejiro. Secara singkat, plot dari film ini adalah Hanejiro pada akhirnya kembali ke bumi dalam bentuk telur kuning, namun ia ditemukan oleh ketiga Majusa Jin yang memang masih berada di bumi dengan tingkah kocak mereka. Di sisi lain, ada alien yang membawa kaiju alien untuk menyerang Ultraman Dyna yang akhirnya dikalahkan. Namun dengan bantuan dari Major Seijin dan juga Hanejiro, Dyna pun dapat diselamatkan, yang membuat Asuka akhirnya dapat bertemu kembali dengan Hanejiro setelah ia tampak sangat sedih saat teman kesayangannya ini pergi di bawah alien Fabirus yang memang adalah keluarga aslinya. Dari ceritanya sendiri sebenarnya tidak banyak yang bisa dikomentari ya, karena premisnya yang juga sangat simpel dan tidak sekompleks Ultraman 3 Gaiden. Jadi mungkin yang lebih difokuskan di sini adalah cerita yang tidak sempat dimasukkan pada seriesnya, dan bisa juga menjadi fan service untuk penggemar Ultraman Dyna, terutama Hanejiro, yang bisa dibilang sebagai salah satu karakter di seriesnya yang lumayan ikonik dan terkenal juga di universe asli, bahkan hingga ke film lain yang mencoba membawa kembali beberapa unsur dari Ultraman Dyna, dengan salah satunya adalah Ultraman Gaiden The Movie.
Sekarang kita bahas beberapa detail menarik di film ini yang sepertinya tidak akan banyak. Namun kalau kalian juga menemukan detail lainnya yang tidak saya sebutkan di video ini, boleh tuliskan itu di kolom komentar ya Universe. Di opening atau lagu pembuka untuk film ini sebenarnya masih sama dengan yang ada di series. Namun jika kita teliti, ada tambahan lain yang dimasukkan untuk versi Ultraman Gaiden dari Return of Hanajiro ini, yaitu berupa sound effect untuk beberapa pergerakan yang terjadi di scene visual opening ini, seperti siluet form Daina yang berganti, pesawat Super Guts, dan ketika Asuka berubah menjadi Ultraman Daina. Yang seingat saya, semua scene ini tidak disertai dengan sound effect pada seriesnya. Salah satu musuh yang dimunculkan di film ini adalah ketiga menjadi sejen yang ternyata masih dalam obsesi mereka untuk membalaskan dendam pada Ultraman Daina yang bahkan telah mengalahkannya sebanyak 2 kali. Tingkah kocak mereka memang menjadi nilai tambah yang membuat series Ultraman Daina dikenal sebagai series yang lumayan fun karena ada banyak komedi di dalamnya. Walaupun kalau dilihat premisnya secara keseluruhan, series ini sebenarnya lumayan sad, terutama karena endingnya yang dieksekusi dengan mengharukan. Salah satu karakter yang lumayan menarik perhatian adalah seorang pria yang kita kenal sebagai mantan anggota Guts, yaitu Hori, malah mengambil peran lain sebagai koki di suatu ruang makan. Sudah pasti orang ini berbeda dengan Hori yang kita kenal karena Hori sebenarnya masih bekerja di TPC dan anaknya yang masih belum sebesar milik pria dari toko makanan ini. Aktor lain yang juga berperan sebagai anak dari pria ini adalah orang yang memerankan seorang anak bernama Amui di film Ultraman 3 Gaiden The Revival of the Ancient Giant. Mai Midorikawa yang pada seriesnya memiliki penampilan sebagai garis imut dengan rambut pendek malah tampak berambut panjang di film ini. Yang tentu saja itu tidak sesuai jika timeline film ini adalah di episode ke-48 jika saja di episode kan. Hal ini bisa terjadi mungkin karena waktu produksi film ini yang berbeda dengan seriesnya, sehingga rambut dari aktris pemeran Mai ini sudah mulai memanjang. Walaupun Hanajiro ditunjukkan kembali ke bumi pada film ini, kemungkinan ia hanya singgah sebentar saja untuk memberikan info dari Fabio Shijin yang menjelaskan para Super Guts mengenai alien jahat yang sedang mereka hadapi saat ini. Dan setelah melakukan tugasnya itu, Hanajiro akan kembali ke keluarga aslinya yaitu Fabio Shijin. Mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Buat kamu yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung aja tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Daripada ada video lainnya yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.